Serangan besar-besaran diluncurkan perlawanan Hizbullah ke wilayah Israel Utara. Rudal-rudal perlawanan jatuh dan membakar sejumlah pemukiman warga. Militer Israel mengatakan lebih dari 100 proyektil ditembakkan dari Lebanon. Ratusan rudal ini menyasar wilayah Israel pada Sabtu 21 September 2024 malam waktu setempat. Kebakaran pun terjadi di lokasi serangan roket Hizbullah di Kiryat Bialik dekat Haifa di Israel Utara. Detik-detik jatuhnya rudal Hizbullah terekam kamera dashcam mobil yang tengah terparkir. Rudal mendadak jatuh di tengah-tengah pemukiman warga hingga menimbulkan ledakan besar. Di video lain terlihat api berkobar membakar mobil dan pekarangan rumah warga. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. 100 proyektil yang ditembakkan dari Lebanon memaksa ribuan orang berlindung dan menyebabkan penutupan sekolah di utara Israel.